klaim secara gratis. Langsung saja kita klik. Apakah kita akan mendapatkan skin secara gratis di event nostalgia ini? Kita lihat saja sobat Shuriken. Kita klik. Oke sobat-sobat Shuriken, kita mendapatkan skin gratisnya, itu namanya skin Esmeralda secara gratisnya di event nostalgia tanpa menggunakan diamond, tanpa menggunakan apapun sobat-sobat Shuriken. Cukup kita menyelesaikan questnya saja ya sobat-sobat Shuriken. Mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa bosku. Halo sobat-sobat Shuriken, balik lagi nih bersamaku Ceng Ceng Gaming. Dan di dalam pembahasan video kali ini, kita akan membahas tentang cara dapatkan skin gratis di event Nostalgia Mobile Legends 2022. Dijamin 100% dapat skin gratis 2022. Oke, ya sebelum kita masuk ke dalam inti videonya, langkah baiknya sobat-sobat Shuriken untuk cuci tangan. Dan jangan lupa untuk klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian-kalian semua nggak ketinggalan video menarik dari channel ini. Langsung saja kita masuk ke dalam inti videonya. Let's go. Oh ya sobat-sobat Shuriken, admin Ceng Ceng Gaming mengucapkan selamat tahun baru 2022 ya sobat-sobat Shuriken. Saatnya kita mendapatkan skin gratisan untuk pertama kalinya di tahun 2022 ya sobat-sobat Shuriken. Langsung saja. Ya, eventnya itu ada di bagian event pojok kiri nih ya, kita klik. Nah, kita klik di bagian nostalgia. Nah, eventnya itu ada di sini sobat-sobat Shuriken, di event nostalgia. Kalian bisa memilih beberapa skin, yaitu skin dari Leomod, skin dari si Esmeralda, Atlas, dan Kadita. Nah, di sini kita lihat ya. Di bagian Esmeralda ini admin Ceng Ceng Gaming belum mendapatkannya. Nah, kita sudah mendapatkan 3 skin dari gratisan dari event nostalgia, yaitu Leomod, Atlas, dan Kadita yang udah kita miliki. Kita belum memiliki si Esmeralda ini ya. Kalau kalian membeli Esmeralda ini, itu harganya kalau menggunakan diamond, harganya sekitar 269 diamond sobat-sobat Shuriken. Kalian bisa mendapatkan skinnya ini secara gratis hanya dengan menyelesaikan event atau quest di nostalgia saja sobat-sobat Shuriken. Nah, tidak hanya beberapa skin ini saja sobat-sobat Shuriken, kalian juga bisa mendapatkan hadiah normal nostalgia. Kita lihat di sini ada beberapa hadiah normal nostalgia seperti border, kemudian ada emoticon, ada efek sopon juga. Kalian bisa memilih ya sobat-sobat Shuriken. Nah, misalkan nah gimana bang cara mendapatkannya bang? Nah, kalian tinggal memilih nih, yang pasti kalian memilihnya ya skin ya, otomatis lah ya. Nah, kita klik advance nostalgia. Nah, kita klik nih, kita udah memiliki 3 ya, udah memiliki Leomord, Atlas, Kadita. Kita klik yang belum mempunyai klaim gratis sekarang ya, kita klik. Nah, di sini sobat-sobat Shuriken, kalian ada tulisannya itu ya di paling pojok itu ya. Itu ada tulisannya 103 sampai 105. Nah, sobat-sobat Shuriken, kalian itu bisa mendapatkan yang namanya skin gratisan itu dengan cara kalian mengumpulkan poin sebanyak 105 poin untuk mendapatkan skin gratisannya. Kalian juga bisa mengklaim juga kota-kota ini ya sobat-sobat Shuriken. Nah, gimana bang cara mengklaimnya atau kita menyelesaikan questnya bang? Yang pertama nih sobat-sobat Shuriken ya, login ke dalam game. Kalian akan mendapatkan 1 progress point plus 1 progress ya, hanya login saja. Kemudian selesaikan 1 pertandingan mod di mode klasik, ranked, magic cheese, akan mendapatkan progress point nostalgia sebanyak plus 2. Kemudian menangkan 1 pertandingan di mode klasik ranked brawl dengan teman, akan mendapatkan plus 2 ya sobat-sobat Shuriken, plus 2. Kemudian poin mingguan, login ke dalam game, progress nostalgia plus 10, jadi poinnya plus 10. Nah, dalam seminggu itu yang di refresh itu ada yang poin nomor login ke dalam game, main bersama teman, main magic dan sebagainya. Itu sekitar 5 itu sobat-sobat Shuriken ya, 5 poin ya. 5 poin kali 7. Kalian bisa menghitungnya sendiri ya, 35. 5 poin kali 7 35. 35 tambah plus seminggunya ada tambahan progress plus 10. Berarti sekitar 45 poin dalam waktu seminggunya ya sobat-sobat Shuriken. Nah, di sini admin Ceng Ceng Gaming sudah mengumpulkan poin sebanyak progress 103 ya. Kita kurang 2 lagi, kita akan bisa mengklaim skin gratisan ini ya sobat-sobat Shuriken ya, menjadi 105. Nah bang,
ada yang tanya seperti ini, bang aku salah milih skin bang, apakah bisa di ulangi lagi bang? Bisa sobat-sobat Shuriken, kita klik pilih kembali pojok kiri atas. Nah kalau kalian, aku nggak sengaja milih Esmeralda padahal aku pengen Leomord bang, kalian bisa kembali, nggak dikurangin sama sekali poin yang udah kita dapatkan ya. Nah di sini kita klaim secara gratis. Nah kita lihat poinnya apakah berkurang. Nah di sini masih 103 ya sobat-sobat Shuriken, poinnya nggak berkurang ya. Oke, kita klik di bagian progress nostalgia, tinggal klaim saja ya sobat-sobat Shuriken ya. Kita klaim. Oke sobat-sobat Shuriken ya, di sini kalian bisa melihat ya, kalian bisa melihat di sini ada tulisannya klaim secara gratis ya sobat-sobat Shuriken ya, dan ini dipastikan kita mendapatkan skin permanen secara gratis ya sobat-sobat Shuriken ya. Oke, di sini langsung aja kita klaim ya. Oke sobat-sobat Shuriken, langsung saja kita klaim. Ada klaim tulisan skin secara gratis ya sobat-sobat Shuriken ya. Langsung saja ya. Klaim secara gratis, langsung saja kita klik. Apakah kita akan mendapatkan skin secara gratis di event nostalgia ini? Kita lihat saja sobat Shuriken. Kita klik. Oke sobat-sobat Shuriken, kita mendapatkan skin gratisnya, itu namanya skin Esmeralda secara gratisnya di Evenostal, tanpa menggunakan diamond, tanpa menggunakan apapun sobat-sobat Shuriken, cukup kita menyelesaikan questnya saja ya sobat-sobat Shuriken. Mantap jiwa, mantap jiwa, mantap jiwa bosku. Gila si Daboy, kita mendapatkan namanya skin Esmeralda secara gratis seharga 269 diamond, kita mendapatkan secara gratis hanya dengan menyelesaikan questnya saja ya sobat-sobat Shuriken. Sangat worth it sekali skin pertama di tahun 2022 ini ya sobat-sobat Shuriken. Skin gratisan pertama admin Tingting Gaming yang didapatkan di tahun 2022 ini ya. Mantap juga bosku. Gila si Daboy. Nah, kita ambil gambarnya dulu. Nah, di sini kita udah mendapatkan gratisan, kita klik kembali. Oke. Oh ya, diputar gini apakah bisa ya? Gak bisa ya, coy. Oh, dibagikannya seperti ini ya. Oke. Oke, keren sih coy. Oke, dah kita kembali lagi ya, kembali kita klik oke. Nah, di sini kita udah memiliki semuanya ya. 1 sampai 4 ya, udah kita miliki semua skinnya. Kita di sini tinggal milih beberapa border. Kita pilih border yang ini aja ya untuk melanjutkan selanjutnya untuk mendapatkan border ya, sobat-sobat Shuriken. Oke, sobat-sobat Shuriken, cukup sekian pembahasan video kali ini tentang cara mendapatkan skin gratis di event Nostalgia Mobile Legends 2022. Dijamin 100% dapat skin gratis 2022. Bila sobat-sobat Shuriken suka dengan pembahasan video kali ini, silahkan klik tombol like, comment, dan subscribe. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian-kalian semua gak ketinggalan video menarik dari channel ini. Dan terima kasih telah nonton video sampai habis. Dan saatnya kita bilang bye-bye. Hore, mendapatkan skin gratis tahun 2022. Bye bye.